Pemirsa, sekarang saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sekarang saya bersama Zainal Arif. Saya pikir Persib harus bisa tetap mempertahankan itu ya. Semangat bertandingnya harus tetap bisa dijaga karena Persib adalah tim besar. Saya pikir pertandingan terakhir itu akan jadi barometer, akan jadi Persib yang istilahnya masih tetap punya harga diri. Persib yang tetap dianggap dan layak tetap patut diperhitungkan. Masalah sekarang tidak lolos itu mungkin karena ada faktor lain lah. Kalau saya pikir dengan Persib sekarang tidak lolos ini, biar ini dijadikan untuk bahan introspeksi karena kemarin juga mereka juara, dan kalaupun ada lagi pertandingan selanjutnya mereka bisa lebih mempersiapkan diri. Melawan PSNI sendiri, dan PSNI sudah lolos, berarti ada pertandingan yang istilahnya greget nggak sih? Ya harus. Iya, iya. Gini, kita jangan mengukur dari lolosnya PSTNI dan Persib sudah tidak lolos, tapi bagaimana kita harus tetap mempertahankan harga diri kita. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya kalau misalkan pertandingan terakhir itu bisa ditutup dengan happy ending buat Persib. Saya pikir pemain-pemain yang selama ini belum mendapat kepercayaan, saya pikir patut diapungkan. Karena itu akan jadi bahan penilaian bagaimana Persib selanjutnya yang akan nanti mengikuti kompetisi berikutnya.